Jawa Barat ada tanah longsor dan memakan korban jiwa. Lalu apa yang akan terjadi di tahun 2022? Di awal video ramalannya soal bencana alam gempa bumi dan tanah longsor di daerah Jawa Barat ini, Hart Gumai mengucap, "Gua berdoa semoga yang buruk-buruk tidak terjadi. Kalaupun terjadi, ini sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa." Gua selalu berdoa yang buruk-buruk semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, ini sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Hart Gumai mulai mengungkapkan hasil terawangannya soal tanah yang longsor di daerah bukit, gunung, hutan, bukan di daerah Sumatera, bukan di Bali, bukan di Sulawesi, ini di Jawa, Jawa Barat, ungkapnya. Tanah yang jatuh banyak sekali, ya. Seperti pasir tapi bukan pasir, ya. Lalu ada yang terprosok manusia, ya. Ini longsor, ini tanah yang longsor, ya, daerah bukit. Bukit, gunung, ya, hutan, ya, Sumatera bukan, ya, Bali bukan, Sulawesi bukan, ini di Jawa, Jawa Barat. Kampung atau desa yang kecil, ya, yang ada di Jawa Barat, ya, tepatnya ini berada di ketinggian, ya, karena di situ gue melihat ada banyak, ada gunung, hutan, ya, di ketinggian di kampung tersebut, ya. Tidak banyak masyarakat yang menempati tempat tersebut, ya. Namun terjadi longsor di sini dan memakan korban jiwa. Di akhir penerawangannya, Hart Gumai kembali berdoa agar hasil penerawangannya ini tidak terjadi. Ya, semoga ini tidak terjadi, ya. Namun seperti yang kita tahu, ramalan Hart Gumai ini menjadi kenyataan saat gempa Cianjur tanggal 21 November tahun 2022 yang disertai tanah longsor di Cugenang Cianjur. Kita boleh percaya atau tidak dengan hasil terawangan atau ramalan, namun baiknya kita jadikan hal ini sebagai hal yang membuat kita lebih mawas diri, agar setiap orang lebih waspada dalam menjalankan kehidupannya.